Seperti di video sebelumnya, ada kembang yang katanya itu tumbuh sendiri dan harganya itu fantastis, guys. Lebih mahal dari motorku. Aduh, pusing gue. Oke, Pak, kalau gitu, ya. Gimana kalau kita langsung menuju ke kembangnya? Oh, boleh, boleh, boleh. Teman-teman penasaran nggak sih? Saya penasaran saya. Hah? Apa diambil aja? Ya boleh, boleh, boleh. Di kita ambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Udin Blekok, dan selamat datang di channel Udin Blekok. Hari ini kita ada di tempat tanaman hias yang buahnya banget, keren-keren banget. Itu posisinya ada di Lapak Hijau 37 Graha Raya Pondok Kacang Barat. Nah, kita masih bersama Fae. Wow. Seperti di video sebelumnya, ada kembang yang katanya itu tumbuh sendiri dan harganya itu fantastis, guys. Lebih mahal dari motorku. Aduh, pusing gue. Oke, Pak, kalau gitu, ya. Gimana kalau kita langsung menuju ke kembangnya? Oh, boleh, boleh, boleh. Teman-teman penasaran nggak sih? Saya penasaran, saya. Benar-benar ini benar, Pak, tumbuh sendiri gitu ya? Ya, ini kejadiannya begini karena saya beli tadinya cuma dua daun doang, hijau. Hijau doang. Satu tumbuh bisa yang saya suka di orang, kebetulan ada di saya sekarang. Apa itu yang disuka? Apa ya yang disuka? Karena ini belang bendera, belangnya benderanya ini, karena yang bikin mahal ya ini, Pak, yang dibilang Pariyatta. Ini namanya, ini Pilo Florida Beauty. Pilo Philodendron Florida Beauty. Beauty. Oke. Okay. Ini Barbisa. Tumbuh sendirinya langsung bagaimana, Pak? Pokoknya ya tadinya belinya hijau. Karena saya lihat di orang ada warna begini, harganya tinggi, saya kepingin banget, nggak bisa beli, tak tahu jadi tumbuh. Sendiri. Tumbuh. Ya itu. Syukur alhamdulillah banget ini. Iya, iya. Nah. Ini sebenarnya jadi bukan tahu-tahu muncul di sini, ya. Tapi sebelumnya dia udah ada pohon ini, tapi Pak E ini maunya yang apa namanya, yang ada gini, ada corak-coraknya gini, ya, guys, ya. Ada kuning-kuning. Nah, iya, yang kuning-kuning begitu. Ya. Dan akhirnya tanpa diduga, ya, Pak, ya. Iya, tanpa diduga. Ya. Tanpa diduga akhirnya muncul begini, dan ini harganya 8 juta setengah ini. Harganya 8 juta setengah. Nah, kira-kira betul. Siapa yang mau beli ini? Ya, pertanyaan saya ke Pak E. Iya. Kebetulan petani yang dari Bogor datang ke sini ngomong harga segitu. Nah, ini di petani aja harganya segini, Pak. Tapi ada aja, Pak, ya, maksudnya ya, yang tukar mobil aja ada sampai ada. 15 juta, 20 juta ada. Itu ada gila nggak? Aduh. Itu khusus kolektor itu. Kolektor yang, ya? Kolektor yang begitu. Nah, mungkin dari video ini nanti ada kolektor yang melihat gitu kan, ya. Ini tempatnya ada di Graha Raya 8 Hijau 37 Pondok Kacang Barat, ya. Jadi kalau misalnya dari perempatan Bingung itu yang mengarah ke Bintaro. Ke Bintaro atau ke Perigi? Ya, bisa dikata kalau dari perempatan Bingung yang arah Halte Kiwi gitu. Apa? Halte Kiwi. Halte Kiwi. Iya. Nah, kalau yang ke sana itu sebenarnya arahnya kemana, Pak? Bintaro. Ke arah Bintaro. 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 Kalau yang bisa, ke kiri? Ke kiri bisa ke Perigi, ke apa namanya?
Pondok Jagung? Pondok Jagung atau Jelumpang gitu. Jelumpang atau ke apa namanya ya? Namanya aja Argensi ya? Iya, namanya aja udah simpang bingung. Iya, Argensi gitu. Di situ udah pasti bingung. Pokoknya nanti kalau misalnya dari perempatan Bingung, itu nanti yang arah ke Bintaro, terus kemudian putar balik. Pas ada Indomaret ya? Iya. Putar balik, kan nanti di situ berurutan tuh nomornya itu. Iya, iya benar. Mulai dari yang ujung tuh kayaknya 29, terus pokoknya nanti cari yang 37. Ini ada Pilo. Gampang nanya Lapak Pak Aceh. Pak Aceh. Cocok. Lapak Pak Aceh tahu semua. Iya. Jadi ini namanya Philodendron Variga apa namanya? Florida. Florida Variga ini. Florida Beauty. Iya. Namanya susah banget sih, Pak ya. Iya, Florida Beauty Variegata. Okay. Siap, siap. Oke, Pak. Ini kalau di sini sebenarnya ada berapa jenis kalau untuk philodendronnya? Kalau untuk philodendron ada berapa jenis? Ada yang murah juga, ada yang hijau itu. Kalau yang murah berapa? Yang murah paling mas 100 atau 50 ribu, tergantung gedenya juga. Nah, kita pengen tahu seperti apa yang murah ukurannya. Kita cari dulu. Gua cari dulu. Kebanyakan kembang guys, jadi lumayan agak bingung. Tapi kalau yang punya lapak pasti nggak bingung dia. Bingung juga. Bingung juga. Kira nggak bingung, katanya bingung juga. Juga, soalnya kan dua satu lapak dua orang bedanya naro. Parah banget, nggak taunya bingung juga yang punya lapak loh, saking banyaknya. Ini philodendron juga. Ini dendron yang hijau ini murah. Ini begini aja 50 ribu kan? Oh, yang. Ya. Yang ini 50 ribu. Ya, dendron. Pilo banyak. Kalau pilo harganya tinggi sih sebenarnya. Iya. Jadi yang ini sekitar 50 ribuan ini ya. Iya, ini harga. Ini tinggi juga ya, Pak ya? Ini tinggi gede dia. Nanti kayak marble dia. Oh. Nah, kita coba cari yang gede. Gedenya kayak apa? Yang gede. Philodendron bukannya yang ini, Pak? Apa namanya? Yang lumayan agak laku ya? Lumayan tadinya, tapi sekarang enggak. Sudah juga ya. Kalau sekarang yang paling laris apa? Yang paling laris sekarang kayak marble Variegata begini nih. Masih laris benar nih. Kalau ini kena berapa itu? Ini kena 850. 800 ya? Iya. Ini padahal lebih gede dari yang Pilo apa namanya Florida. Florida. Kalau ini marble, tapi yang Variegatanya. Ini Pilo juga? Pilo juga, Pilo marble namanya. Pilo marble. Ini daun mudanya baru keluar, selang-seling dia, jadi nggak full Variegata. Ini kalau misalnya nanti dia berubah jadi Variegata, Pak, atau mungkin yang apa namanya coraknya itu lebih banyak, bisa lebih mahal ya? Bisa lebih mahal dia. Jadi coraknya itu yang bikin mahal gitu ya? Bisa harga 1 juta ini. Oke. Nah, itu. Cuma ini kan udah biasa, makanya direndah harganya agak rendah dikit. Kalau tingkat full ya begini. Full semua begini, harganya lumayan ini. Paling mahal berapa? Kalau full segini saya ngejual saya sih di sini sekitar 900. Jadi itu yang belum lewat jutaan belum. Oh belum. Belum. Jadi masih kalah sama Pilo yang. Ya masih kalah sama Beauty. Beauty tadi itu ya. Beauty memang. Dua lembar daun juga lumayan juga harganya. Yang kemarin yang satu daun dua setengah itu yang apa itu, Pak? Oh, yang satu daun dua setengah itu kali Monstera. Oh, Monstera. Kemarin sih udah sih. Oh, itu philodendron juga. Udah. Itu yang gol, yang dua setengah. Udah laku ya? Oh, masih di dalam. Oh, masih di dalam. Nah, ini dia nih. Yang ini yang kecilnya, ini 750. Ini philodendron juga, tapi yang kuning, yang itu. Itu gol. Itu yang golnya? Iya, yang golnya. Itu artinya yang berkelas gitu, Pak ya? Iya. Sampai berapa itu segitu? Ini 750. Segitu? Iya, segitu. Gila. Ketimbang tadi yang hijau. 750. Ya ampun. Yang 2 juta setengah agak gede di dalam. Yang 2 setengah itu ya. Nah. Kemarin udah sih ditunjukin. Teman-teman kalau misalnya mau tahu yang harga 2 setengah satu daun, nanti bisa cek di video sebelumnya atau cek di ini di deskripsi aja ada itu ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk apa namanya tadi itu yang nemu kembang.
harganya mahal, Pak E mau beli nggak jadi, nggak taunya malah tumbuh di sini gitu ya. Seneng Pak? Oh, bukan senang lagi. Lumayan senang, sampai sujud syukur gitu, saking senangnya. Mahalnya nggak karu-karuan. Iya. Tanpa beli akhirnya, padahal ijo-ijo semua ya awalnya ya? Ijo semua ya. Nggak taunya jadi ada apa? Variegata apa namanya? Variegata gold gitu. Ada variegata goldnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa buat yang mau nyari kembang, nah ini di tempatnya Pak E aja. Di sini juga langganannya Soimah ya Pak? Iya, benar. Soimah yang berisik gitu. Soimah Pancawati. Soimah Pancawati, ya ini pas nih. Jadi nanti di sini banyak banget pilihannya ya. Benar. Tempatnya ada di Lapak Hijau 37 Geraha Raya Pondok Kacang. Alamatnya nih, ini. Nah, nomor teleponnya ada di deskripsi. Nanti atas nama Ibu Siti ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, yaudah Pak E, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Dan terima kasih buat teman-teman yang juga udah menyempatkan waktunya nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.